soal kepemimpinan tadi seperti apa, Dung, yang strategi dan inovatif itu seperti apa? Oh ya, jadi saya diminta oleh Ibu Rektor untuk menyampaikan tentang strategi kepemimpinan. Artinya leadership style lah yang selama ini sudah kita lakukan. Saya sesuai dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa untuk mengantisipasi kerawanan pangan, maka beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, berupa pemadukan air, kemudian ketahanan pangan, kemudian food estate, dan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pengawasan stunting, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain, pemberdayaan lahan-lahan tidur yang nantinya dampaknya hasilnya untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian di kuliah ini kan ada S2, S3, yang saya berikan bagaimana ilmu-ilmu menjadi seorang pemimpin yang bisa diharapkan, diidolakan, didam-didamkan, sehingga pemimpin itu setiap kehadirannya selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan antara pemimpin dan yang terjadi berkesinambungan sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Ke depan bahwa tantangan itu tidak mudah, tantangan itu sangat cukup sulit, maka diperlukan adanya keterpaduan dalam suatu organisasi. Pemimpin yang hebat yang mengerti bagaimana kondisi anak buahnya. Saya katakan bahwa apabila kita mau suatu keputusan dan kebijakan libatkan eselon terdepan atau anak buah, karena keputusan dan kebijakan kalau kita salah itu akan berdampak. Oleh karenanya apabila kita menandatangani, apabila kita mengambil suatu keputusan harus sesuai dengan salah-salah sengsara. Salah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan alhamdulillah saya baru kali ini di UGM rupanya mahasiswa sampai ke rektornya memberikan sambutan yang luar biasa, karena memang saya yakin bahwa tidak serta mahasiswa, TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan kepentingannya hanya untuk rakyat. Luang jadi Panglima, Pak Dudung? Waduh, saya nggak berpikir. Tapi kita untuk penempatan personel di Kutar, Mas, sudah pasti kita sudah ninjau, Mas. Sudah tempatnya juga sudah ada, lokasinya sudah ada, sudah saya tinjau. Sudah siap. Tinggal pindahkan aja. Oke. Nanti saya nguji S3. Oh iya. Okay.